Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabut bosku, gabut ya bro, gabut ya. Iya gabut bro. Ya makanya kalau kalian gabut itu keluar dari rumah ya, untuk menghabiskan uang, menghabur-ngaburkan uang. Ya benar sekali. Enggak bro. Jadi kalau kalian gabut itu keluar ya, cari angin, habis-habiskan uang bro. Gitu bro. Nah, kali ini saya sedang berada di area Kraton Surakarta Kasunanan Hadiningrat ya bro ya. Kraton ini berada di kota Surakarta atau kota Solo. Nah, jadi kraton ini tuh sekarang menjadi tempat wisata, lebih ke tempat wisata ya, karena dia sudah bergabung dengan pemerintah gitu. Oh, untuk kraton ini sejarahnya dia berdiri di tahun 1755 ya, yang didirikan oleh kerajaan Mataram kalau tidak salah. Saya sebelumnya baca di artikel ini ya dia, di web artikel ini nanti bisa dilihat lagi atau bisa dicek sendiri. Jadi kraton ini berdiri di tahun 1755 dan pada saat itu ada perjanjian VOC yang keraton di Jawa Tengah, bahwasanya itu dibagi menjadi dua karena ada persekitaan. Jadi dibagi antara keraton daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Soalnya ya. Oke, kita akan jalan. Cek. Mbak Eko. Nah, ini dia. Ini keraton Surakarta atau Keraton Solo. Nah, itu dia bro. Ini adalah area dari Keraton Surakarta. Tuh, motor kan berisik ya. Sorry bro, motornya belum tak servis. Nah, seperti ini. Yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini museum dari Keraton Surakarta. Untuk isinya itu ya banyak sih, dari peninggalan-peninggalan raja-raja internasional atau nasional itu ada di dalam sini, dari gamelan, alat-alat perang dan banyak. Wah, wakil bro, jalan situ bro. Nah, itu jadi untuk kalian yang belum tahu ada keraton ya. Keraton itu ada di Surakarta dan satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu bro. Nah, ini ada peninggalan bagus bro di Jawa ini sebenarnya. Banyak sekali peninggalannya. Seperti ini penampakan. Nah, untuk keraton ini dia memiliki dua alun-alun ya, dan dua istimewa itu dua kandang kebo bro. Waduh, ini kandang kebunnya bro. Ini kok nggak ada itunya ya, yang saya cari. Waduh, berat ini. Nggak ada bro, ternyata bro. Oh, itu kebunnya mana? Boy? Si Boy? Si Boy? Oh, bukan si Boy. Ya isinya ya, kok belum datang, nanti sore ya. Nah, ini namanya alun-alun Kidul ya, atau alun-alun Alkit, sering disebut Alkit kok malam buat ya buat anak-anak muda nongkrong. Dari sebenarnya ada yang tua juga sih, jangan sini nongkrong sambil makan.
kita sudah ada di kandang kerbau bagian selatan ya, atau di bagian kidul. Oke, langsung saja kita beli. Pak, setunggalnya pinten, Pak? Kali setengah. Ini kalau kamera mboten napa nggih? Mboten napa. Kula tuh, Mas. Setunggal rin men. Nggih. Nggih. Dipotong kali ini nggih makan napa, teman tuh? Di anu, pakane mriki. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Nah, ini berarti harganya 2,5 Pak ya. Dapat segini nih ya. Ini. Wah, siap. Oke, Pak, kebunnya sing mana, Pak? Sidim Ami, Pak. Kantor milih. Tinggal milih. Ya, tinggal. Wah. Ini kerbau keraton, kerbau sultan. Ya. Nah, yuk makan. Yuk, push. Lu kok push? Kerbau, Cuk. Si boy. Bang. Kok jancok. Nah, kan ya. Wis. Udah pegang, Bro. Yo, mana? Nah. Halo. Udah makan nih. Nih. Eh. Jangan berantem. Eh. Jadi ini harganya 2,5 udah dapat satu ikat buat makanin kebo ya, Bro ya. Yuk, banyak. Mam yang guys, Bro. Si boy mam yang banyak. Lah bedane kandang sing sini sama sing sebelah sana bedane apa, Pak? Kami, Pak. Oh. Kami namung bapakan paruh karo mriko. Oh, jadi sing setengahe taruh kayak mriko nggih. Nggih. Hari iki kita paruh. Iki ya dosan iki. Nggih. Nek orang orang umum kan sok tanglet lho kok kandangnya dipisah dadi iki kalih ngoten. Nggih. Oh. Namung kekebakan. Pak wis tunggal mulih, Pak. Nggih. Kalih. Nek angsal sejarahnya pripun, Pak? Nek sejarahnya kula niku terus terang, Mas. Nggih. Boten ngerti niku pasien niku wonten museum. Oh. Nggih. Jadi langsung ten museum nggih. Oh, siap. Aduh, kebo, Bro. Jatuh, Bro. Wih, kebo sultan. Ya, bagong. Pak niki namine sinten mawon, Pak? Sing kalih niki, Pak. Sinten Tomari. Juminten niki. Juminten Sumari. Sumari niki kok Juminten. Oh. Enten kathah nggih. Nggih, nggih. Oh, ada Parto. Oh. Enten Waras sing ana. Jojo kalih Waras. Oh, sip. Gede-gede, Pak ya. Nggih. Kebune, Pak. Yo, amin oke. Dang lemu. Bro itu juga banyak, Bro. Ini namanya alun-alun selatan. Terus ya, Bro ya. Mama jaga oke. Boy. Pripun, Pak? Antar sing ngopeni pawange kan. Oh. Filme mriki. Oh, nggih. Pawange kok napa nyacai pakan. Oh, golek nyacai pakan. Oh, nggih, leres. Ya itu ada pawangnya, ada bapak pawangnya ya. Yang setiap hari ngurusin kerbau keraton. Jadi kerbonya di sini terawat. Nah, situ. Setiap hari dirawat sama pawangnya. Tapi nek niki sama kali niki jenisnya sami ya, Pak ya? Sami. Oh. Sing singe kirap mriki. Sing dipakai kirap sing mriki. Nggih. Nek kirap niku setiap satu suro nggih. Satu suro itu ada kirap dari keraton. Itu acara resmi, Pak ya, keraton, Pak ya. Nggih. Kirap. Ini bagi yang belum tahu, di Surakarta ada kerbau-kerbau, nah, kerbau sultan ya, sini banyak. Bisa jalan-jalan. Di sini juga ada wedangan, banyak wedangan.
banyak ya makanan-makanan kaki lima dan es-es ya, buat nongkrong, buat istirahat sore-sore. Boy, si boy. Wik, wik, wik. Wik. Udah habis ya bro ya, tinggal ini tok aja habis. Nih, petakan kamu. Habiskan sisan. Oke, jadi gitu. Nanti bisa sejarah-sejarahnya bisa lihat di museum ya. Atau cari di internet banyak. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih bro, terima kasih guys, selamat menikmati, thank you very much. Makan nih. Cuci tangan ya pak, itu pak, aku gelem pak. Nah, makasih. Terus pak, aku bayar tadi 2 ikat ya.